Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Nasharuddin bin Senawi. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan tip bagaimana cara untuk melakukan umrah. Buat umrah ni macam mana? Ada orang bila diajak pergi buat umrah, dia tak mahu pergi. Bukan kerana dia tak ada duit, bukan kerana dia tak teringin nak pergi, tetapi dia takut nak pergi. Sebab dia rasa nak melakukan umrah ni amat-amat sukar. Dia dengar kursus untuk pergi menunaikan haji 20 minggu. Jadi dia rasa takut. Sedangkan nak pergi umrah ni amat senang. Hari ini saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan macam mana nak pergi umrah. Kita dari KLIA naik kapal terbang terus ke Madinah. Masa tu pakai baju biasa je. Tujuan kita ke Madinah ialah untuk menziarahi makam junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mula-mula tengok bangunan di kota Madinah, kita akan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada haram rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal adab wa su'il hisab. Kita duduk di sana 3 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam mengikut pakej yang kita ambil lah. Jadi pada hari kita nak bertolak ke Mekah, kita buat sunat-sunat ihram di hotel kita di Madinah. Antaranya potong kuku, trim misai, trim janggut. Kemudian kita mandi sunat ihram dengan niat saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita pakai pakaian ihram dan kita naik bas. Perjalanan lebih kurang setengah jam, kita akan sampai di Masjid Bir Ali, iaitu miqat bagi orang yang datang dari Madinah. Kita masuk ke dalam masjid, sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Lepas tu kita naik bas bertolak ke Mekah. Sebelum bas jalan, kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bermula dari situ, kita disunatkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Bagi yang melalui perjalanan dari Malaysia terus ke Mekah, kita pakai ihram di KLIA. Naik kapal terbang, selepas makan kali yang kedua di dalam kapal terbang, kita niat umrah. Bermula dari situ, kita disunatkan bertalbiyah hinggalah kita sampai di Mekah. Bila dah sampai di airport Mekah, kita akan naik bas lebih kurang 2 jam perjalanan. Masa tu kita akan teruskan bertalbiyah dan bertalbiyah. Bila kita nampak sahaja bangunan-bangunan di Mekah, maka kita baca doa. Allahumma hada haramuka wa amnuka wa harrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min adabika yawma tub'atu ibadaka wa ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Masa tu memang perasaan kita tidak boleh digambarkan. Kemudian bila kita sampai di hotel, kita akan disambut oleh petugas-petugas di sana. Lebih kurang 1 jam kita buat persiapan, kita turun balik dari hotel sebab nak pergi tawaf. Kita akan ikut mutawif, kita akan bermula dengan masuk komplek Masjidil Haram. Makin hampir kita akan nampak seketul Kaabah di depan mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bila kita lihat Kaabah terus berdoa. Imam Nawawi mengajar kita berdoa minta supaya Allah Taala ampuni dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita dan lain-lain. Bila masuk sahaja ke dataran Kaabah, kita terus ke Hajarul Aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kucup Hajarul Aswad. Tapi suasana sekarang agak sukar untuk kita lakukan sebab ramai orang. Jadi kita istilam dia dengan angkat tangan kanan, kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Dari sudut Hajarul Aswad kita mula tawaf. Sunat kita niat tawaf, sahaja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Tak niat pun tak apa, sebab masa kita niat umrah di Bir Ali tadi, dalam tu dah ada niat tawaf, niat sa'i, niat bergunting. Masa tawaf, tak ada bacaan khusus. Tapi kita disunatkan berzikir,
ataupun baca Al-Quran ataupun berdoa. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu ataupun apa-apa bahasa sekalipun. Dari penjuru Hajarul Aswad, tuan-tuan jalan dengan jaga bahu, sentiasa mengirikan Kaabah hinggalah jumpa penjuru Iraki. Sebelum tu ada makam Ibrahim. Kalau kita nak tawaf ikut dalam pun boleh, nak tawaf ikut luar pun boleh. Jumpa pula dengan penjuru yang satu lagi, namanya penjuru Syami. Jalan lagi hingga sampai ke penjuru Yamani. Di sini sunat kita istilam dengan tangan kanan tanpa kucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun tangan dari penjuru Yamani ke penjuru Hajarul Aswad. Sunat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau tak sampai lagi, kita ulang lagi. Sampai ke sudut Hajarul Aswad, sunat kita istilam. Angkat tangan kanan, bahu jangan lari, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kucup tangan. Nah, kemudian masuk raung yang kedua. Nak berdoa pun tak apa, zikir pun boleh. Yang penting hati kita sentiasa khusyuk. Ingat, aku sedang tawaf Baitullah. Tawaf raung yang kedua sampai ke rukun Yamani, istilam. Angkat tangan kanan. Kemudian doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Masuk raung yang ketiga, raung yang keempat hinggalah raung yang ketujuh. Sampai raung yang ketujuh, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, selesailah tawaf. Dari situ kita terus pergi ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak baca tak apa ke? Tak apa, tapi kurang markah. Pergi belakang makam Ibrahim, solat dua rakaat, solat sunat tawaf. Selesai solat kita berdoa. Kemudian terus tuju ke Bukit Safa. Sambil berjalan menuju ke Bukit Safa, kita baca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sampai di Bukit Safa, kita berdiri di kaki bukit, naik sikit, pandang ke arah Kaabah, lalu kita baca la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul amdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sambung lagi la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Kemudian kita jalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bila sampai ke lampu hijau, kita lari-lari anak. Habis lampu hijau, kita jalan balik macam biasa. Bila sampai ke Marwah, naik sikit ke kaki bukit, tengok ke arah Kaabah walaupun tak nampak, kemudian baca lagi sekali yang kita baca tadi. Kemudian angkat tangan dan berdoa. Selesai doa, kita sapu dan jalan lagi. Jalan pula dari Marwah ke Safa balik, sampai dekat lampu hijau, lari-lari anak lagi. Sampai di Safa, sama juga. Ulang lagi bacaan tadi dan berdoa. Buat macam tu hinggalah cukup 7 kali. Yang ketujuh, kita akan habis di Marwah. Kita kena buat apa? Kita kena bertahallul. Tahallul ialah potong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Boleh tak kita potong rambut sendiri? Jawabnya boleh, dengan syarat apabila dah masuk waktunya, iaitu selepas daripada kita sa'i sebanyak 7 kali. Bagi wanita, tolong jaga sebab ramai sangat yang mendedah aurat. Itu saja perkongsian saya. Senang ke susah? Mungkin tuan-tuan rasa bacaan yang saya baca tadi membebankan sebab susah untuk dihafaz. Sebenarnya, sepanjang melakukan umrah, tidak ada satu pun bacaan yang wajib kita baca. Semuanya sunat. Bermakna, kalau tak baca pun tak apa. Jadi lepas ni, kita pergi daftar untuk melakukan umrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.